akan berburu takjil untuk menu buka puasa di Pasar Rogo Jampi, Banyuwangi. Sobat Weekend bisa lihat sendiri kan, di tempat ini banyak sekali jajanan dan minuman tradisional hingga makanan modern yang menggoda lidah. Kami pun menyusuri pasar dengan antusias. Tapi semakin banyak melihat, ternyata membuat kami jadi lapar mata hingga rasanya ingin sekali membeli semuanya. Tapi tenang Sobat Weekend, kita tetap sisain kok takjilnya buat kalian. Makanya kami hanya membeli jajanan secukupnya. Halo Sobat Weekend, akhirnya kita ketemu lagi dalam program Story Minggu di edisi Ramadan kali ini. Episode ini spesial karena Luna memiliki partner baru, yaitu Nana. Akhirnya kita berdua. Akhirnya Luna gak sendiri, kali ini kita akan hunting takjil untuk buka puasa dan akan ditemani Nana seharian Halo. Ini. Jadi terus ikuti keseruan kami dalam Story Minggu. Kita kesana yuk. Ayo. Bagi Sobat Weekend yang penasaran seperti apa menu takjil yang disajikan, boleh langsung datang ke Pasar Rogo Jampi Banyuwangi ya. Mumpung masih di bulan Ramadan, kapan lagi kita bisa menikmati momen seperti ini? Oke, Sobat Weekend, sekarang kita ada di salah satu warung takjil. Dan di sini banyak sekali menjual makanan-makanan tradisional kayak patola. Ini kalau di kami namanya patola, warna-warni ada kayak gitu. Ada nanti tentang harganya kita tanya langsung ke mbaknya, coba nanti tanya. Soalnya di sini lagi rame banget, penjualnya mungkin masih sibuk ya. Nana kira-kira nanti beli apa? Kalau aku sih ngiler banget sama ini, risolesnya. Risol, iya. Aku juga mau lumpia. Iya. Nanti kita akan jajan banyak mungkin ya. Jadi terus ikuti kami dalam Story Minggu. Jadi tidak hanya bulan Ramadan saja, pedagang musiman ini ada yang tetap juga dan juga ada yang baru. Ada yang khusus Ramadan aja. Iya, khusus Ramadan juga. Dan juga jalan raya sangat padat karena sekali. Beberapa pun juga ditutup ya. Iya, mulai dari arah sana Srono ke Banyuwangi itu hanya satu arah saja. Betul. Jadinya meminimalisir kemacetan. Iya, betul. Ini mungkin karena aku karena haus kamu haus ya, karena ini hampir jadi buka puasa juga. Jadi bingung, kita bakal nyari makanan, lihat-lihat dulu, nanti kita bakal milih-milih lagi buat buka puasa. Ya. Jadi ikuti terus dalam Story Minggu. Story Minggu. Masih ada pembeli ya. Banyak. Banyak ini jual apa aja? Ada salad buah, sosis sama brownies. Sama brownies. Waduh. Itu sushi ya? Iya, sushi. Sushi juga. Ini es. Iya, ini es. Harganya segini berapa ya, Mbak? 10.000. Murah banget ya. Ternyata di sini juga sangat terjangkau. Sangat terjangkau, harganya cuma Rp10.000. Iya, betul sekali. Bentar, kembali ya. Gimana Nana mau beli nih? Mau dong. Mayonya habis. Oh, saya pengen yang mayo padahal. Mayonya habis. Sudah? Beli apa ya? Beli kiai. 7.000 ya.
dalam bulan kembali 43G apes G. Ini isinya apa? Mana? Isinya martabak telur, isinya bawang fresh sama telur. Okay. Itu. Ini berapa? Itu 2000 saya. 2000 sama. Satu. Berapa? Ya. Makasih. Ya. Ya. Ini dia hasil tangan kami setelah kita, tadi iya. Setelah muter-muter nyari karena banyak ujung, banget ya. Sampai ujung bingung akhirnya beli ini aja. Yeah. Tapi nanti kita bakal beli-beli lagi ya mungkin. Ya dong, masih banyak di sana juga ya. Masih banyak yang harus kita review gitu ya. Ini sudah okay. Siap tempur mencari siap. Buka puasa. Jadi ikuti keseruan kami dalam Story Minggu. Menjalankan silakan berburu takjil juga ya, karena di sini sangat banyak banget ya, banyak sekali variannya ya, dan kita tidak mungkin beli semuanya ya, ya. Karena tidak boleh lapar mata, jadi secukupnya ya. Aja dan habis ini mungkin bakal lihat-lihat barangkali ke teman-teman ya, kita kan. Ya, kan. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita ke sana lihat-lihat sedikit okay. Lagi sampai ya. sampai menjelang berbuka ini ya, kita sambil menunggu ini ya, ikuti kami dalam Story Minggu. Akhirnya kami mendapatkan makanan untuk menu buka puasa. Jadi begitu melihat hari sudah mulai petang dan suara orang mengaji sudah mulai berkumandang di masjid, itu tandanya waktu buka puasa hampir tiba. Tuh, suara apa tuh, Nah? Aduh, siap-siap kayaknya ya kita mau berbuka puasa ini. Tapi segar-segar banget ya. Menunggu buka puasa yang tepat, kita bakal mungkin berdiam diri di masjid ya. Sambil menunggu sholat maghrib ya. Dan mungkin cukup sekian untuk episode Hunting Takjil kali ini. Ya. Dan saya Luna. Saya Retna. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Story Minggu. Dan sampai jumpa. Pada episode eksplorasi kuliner di Pasar Rogo Jambi hari ini bukan hanya sekedar mencari takjil, tetapi juga merupakan pengalaman yang berharga yang mengajarkan kami tentang kekayaan kuliner Indonesia dan nilai kebersamaan dalam berbagi dengan sesama. Bagi Sobat Weekend yang menjalankan, tim Story Minggu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Siapa bilang kalau jalan-jalan itu harus ke tempat wisata? Karena untuk mendapatkan tempat yang menarik dan keren, banyak loh pilihan yang bisa kita dapatkan. Gak percaya? Yuk kita intip keseruan jalan-jalan hari ini dalam Story Minggu di Pelabuhan Ujung Moncar. Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam Story Minggu. Hari ini saya Avana Syafa, senang sekali bisa menemani Anda. Dan kali ini kita berada di tempat yang berbeda, bukan tempat wisata seperti biasanya kita main-main. Tapi sekarang saya sedang berada di area Pelabuhan Moncar, tepatnya di ujung. Nah, di sini tempatnya sangat ramai sekali, apalagi kalau di bulan Ramadan seperti sekarang, karena digunakan sebagai tempat ngabuburit. Dan seperti yang Anda lihat di sekitar tempat saya, ini orang berlalu-lalang, baiknya naik motor, yang jalan kaki, dan lain sebagainya.
Jadi di sini banyak sekali yang bisa didapatkan atau menjadi cara untuk menunggu saat berbuka puasa. Sambil bisa menikmati indahnya ujung kawasan Pelabuhan Moncar, juga bisa mencari menu untuk berbuka puasa. Termasuk bisa berwisata dan bermain bersama anak dan keluarga. Jadi seperti apa suasana di Pelabuhan Ujung Moncar ini? Kita akan keliling. Yuk ikuti saya dalam Story Minggu. Dengan view pelabuhan dan banyaknya kapal yang bersandar, ternyata menjadi pemandangan menarik tersendiri untuk bisa dinikmati. Selain itu, wahana bermain dan juga beragam kuliner yang tersedia cocok jika Pelabuhan Ujung Moncar ini menjadi tempat alternatif untuk jalan-jalan bersama keluarga ataupun teman. Nah, pemirsa, saya sudah berada di salah satu tempat yang kayaknya memang menarik ya. Jadi di sini itu selain Anda bisa menikmati kuliner, juga bisa berkeliling dengan cara naik dokar. Saya tertarik juga dengan dokar ini. Kita tanya dulu Bapak ini apakah asli orang sini ataukah sudah lama juga berada di sini. Pak, selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Dengan siapa, Pak? Bapak Iswanto. Bapak Iswanto. Ini inisiatif membawa dokar atau andong ke sini, Pak. Ini sudah lama, Pak? Sudah 1 tahun di sini, Pak. Sebentar ya, ini kayaknya bedanya mau ngambil juga. Gak apa-apa ya. 1 tahun, Pak, ya? Asli orang sini, Pak? Asli Sumberayu, Pak, Moncar. Sumberayu, Moncar. Yeah. Jadi masih satu kecamatan, ya? Iya, yeah, satu kecamatan. Terus kalau berkegiatan di sini, Pak, dalam apa ini? Ini ya, disewakan atau gimana ini? Disewakan, Pak. Disewakan. Kalau tarifnya berapa nih, satu kali tarifnya muter? Tarifnya satu putaran 20.000. 20.000? Kayaknya perlu mencoba kita ini, ya. Pak, kalau dalam momen Ramadan ini ya, dengan hari-hari biasa, ada bedanya nggak sih pelanggan yang menggunakan jasa ini? Rame Ramadan ini, Pak. Cuman gitu ya? Ramadan kalau sore ramenya. Oh, kalau gitu? Hari biasa, Pak, sore sampai malam ramenya. Sore sampai malam. Sampai malam. Kemudian Bapak sendiri kalau standby di sini mulai jam berapa ini? Ini mulai jam 3, Pak. Mulai jam 3. Jam 3 sore. Sampai? Sampai nanti maghrib pulang. Kalau musim Ramadan, maghrib pulang. Oh gitu, jadi kasih malam jam 10 gitu, Pak, ya? Kalau hari biasa sampai malam. Iya, ya. Kalau perbedaannya, Pak, antara Ramadan dengan hari biasa itu ya, boleh dong spill budgetnya sampai dapat berapa sih satu hari gitu? Nah, kalau Ramadan gini kan nggak full, Pak. Iya. Nggak full sampai malam, intinya dapat ya antara 150 sampai 200 lah, Pak. Itu satu hari, Pak, ya? Ya. Luar biasa loh ya, 150 satu hari sangat menarik ya. Berarti kalau dikalkulasi satu bulan, 4,5 juta dapat ini ya. Tapi kalau hari biasa, Pak? Kalau hari biasa lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Lebih banyak hari biasa, soalnya kan jangka waktunya panjang, Pak. Dari gitu. Jam 3 sampai jam 9. Jam 3 sore. Sampai jam 9 malam. Kalau misalnya hari Minggu pagi gitu, Pak? Kalau Minggu pagi nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Jadi ambilnya sore sampai malam, iya, ya? Iya, sore malam. Iya, iya. Kalau selama ini, Pak, ya rata-rata pengunjung yang menggunakan jasa Bapak ini usia berapa sih yang paling banyak itu? Yang paling banyak ibu sama anak, Pak. Oh gitu? Iya. Kalau Bapak enggak ya? Nah, kalau Bapak malah lebih sering Bapak. Kadang, tapi sama anaknya. Sama anaknya? Sama anak. Kalau Bapak-Bapak mungkin sendiri malu, Pak. Tapi sama anaknya yang pasti. Oh gitu. Iya. Kemudian rute yang digunakan lewat mana saja sih, Pak, ini, Pak? Lewat ini, Pak. Rutenya di dalam pelabuhan sini saja, Pak. Jadi muternya ini aja, kurang lebihnya 2 kilo setengahan lah. Oh, 2 kilo setengah ya. Lumayan aja. Ini 20.000 satu orang atau satu? Satu dokar, Pak. Satu dokar. Paket. Satu paket. Misalnya 4 orang tetap sama ya? Iya, tetap sama. 5 orang pun sama. Jadi kayaknya saya perlu cari orang ini ya. Saya dapat naik 20.000 bisa 5 orang. Tapi seperti apa nanti kita akan keliling lagi dan kita akan lihat lagi ada apa saja di Pelabuhan Moncar ini. Dan pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Story Minggu. Pak, terima kasih. Sama-sama. Nah, kan, untuk berkeliling di area Pelabuhan Ujung Moncar ini, kamu bisa memilih mau jalan kaki atau naik dokar. Kalau saya sih mau jalan kaki dulu sebelum nanti naik dokar. Jadi area Pelabuhan Moncar sudah mulai mendekati maghrib ya. Di sana masih sudah kayaknya udah bentar lagi mau buka puasa ini. Dan di sini memang banyak sekali hal yang menarik. Jadi selain tadi saya itu bertemu dengan orang yang apa ini menawarkan jasa untuk keliling dengan naik dokar atau andong, di sini juga banyak sekali permainan seperti mobil-mobilan atau pancing atau ada juga seperti pasar malam itu di sebelah ada, termasuk para pedagang UMKM, ada berbagai macam hidangan yang disuguhkan. Jadi kalau Anda datang ke Moncar ini, Anda bisa menikmati berbagai macam hidangan. Anda bisa memilih menu mulai dari makanan biasalah, cilok, kemudian ada gorengan, ada juga mie rebus, mie instan, termasuk berbagai macam jajanan yang disediakan di area Pelabuhan Moncar, tempatnya di ujung ini. Jadi kalau Anda tidak pernah ke sini, kayaknya rugi banget. Hitung-hitung sambil menunggu saat berbuka puasa, sangat cocok tempat ini sebagai tempat untuk ngabuburit. Dan kita akan keliling lagi
cari tahu lagi dengan orang-orang yang ada di sini seberapa bagus tempat ini untuk mereka. Melihat dari banyaknya pengunjung yang datang, kayaknya nggak asik kalau kita nggak ngobrol minimal dengan salah satu pengunjung yang ada di pelabuhan ujung Muncar ini. Yuk, kita cari salah satu pengunjung untuk bisa diajak ngobrol di Story Minggu kali ini. Nah, pemirsa, salah satu wahana permainan yang ada di sini, nah ini seperti yang Anda lihat, kalau di sini ini ada rumah-rumahan, jadi dibentuk gitu, kemudian ada masak-masakan dan lain sebagainya seperti ini, jadi kita bisa goreng-goreng. Nah, yang di sebelah ini adalah area memancing. Di sini ada seorang ibu yang lagi sama anaknya, mereka lagi asik bermain ya. Coba saya tanya mereka udah berapa lama di sini. Halo Mbak, selamat sore. Ini sama anaknya Mbak? Enggak, ponaan. Oh, ponaan. Bisa ngobrol sebentar ya? Iya. Banyak sering main ke sini? Jarang-jarang. Tapi sering datang ke sini beberapa kali gitu ya. Apa sih yang menarik dari pelabuhan Muncar di ujung ini, Mbak? Gak tahu apa yang menarik. Misalnya apakah sekedar ngabuburit atau ada hal lain gitu. Tadi datang bersama siapa? Sama tante. Sama tante. Terus ini kebetulan ngomong lihat permainan ini ya. Jadi kalau menurut Mbak sih tempat di sini ya dibandingkan dengan yang dulu sebelum dibangun seperti apa sih menariknya, Mbak? Jauh lebih rapi misalnya gitu ya. Terkait dengan UMKM, Mbak, para pedagang yang ada di sini nih, kalau Mbak lihat itu apakah memang setiap hari ada ataukah di bulan Ramadan saja? Oh gitu, jadi kalau hari biasa nggak ada, Mbak? Kalau minggu pagi gitu misalnya? Malam minggu ya? Oh, jadi ramenya malam minggu atau hari-hari libur gitu, nggak? Nggak ya? Oh iya, iya. Terus kalau salah satu yang menarik dari sini apa sih, Mbak? Misalnya selain permainan ini kalau datang sama tantenya itu? Atau karena view-nya pelabuhan Muncar gitu ya? Jarang ke sini? Asli orang mana, Mbak? Teratas ya, sebenarnya deket juga ya. Oh ya, dan ternyata memang walaupun orang deket dari sini ya, ternyata jarang-jarang ke sini. Tapi yang jelas memang pelabuhan Muncar ini jauh lebih menarik pemirsa dibandingkan dulu ketika masih belum dibangun seperti sekarang. Kalau kita udah ngobrol dengan pengunjung, kayaknya nggak asik juga kalau kita nggak ketemu sama pemilik dari tempat permainan ini. Yuk, kita cari tahu orangnya yang mana. Jadi tetaplah bersama kami dalam Story Minggu. Melihat ramainya pengunjung yang datang, sepertinya hal itu juga membawa berkat tersendiri untuk pedagang atau yang punya UMKM di area ini. Jadi penasaran, berapa sih penghasilan mereka saat berada di tempat ini? Yuk kita hampiri salah satu pemilik stand. Kalau tadi sudah ngobrol dengan salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati arena bermain bersama anaknya. Kayaknya nggak abdul juga kalau kita nggak tanya sama pemilik tempat mainannya. Sebentar ya, kebetulan orangnya kayaknya lagi beres-beres ini. Pak, selamat sore. Selamat sore ya. Saya Afan, Pak, dari Team Story Minggu NTV. Ya. Boleh ngobrol sebentar, Pak, ya? Boleh, boleh. Nggak mengganggu kan, ya? Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Mustafa. Bapak Mustafa. Ya. Sudah lama, Pak, berjualan di sini? Atau satu apa ini tahun, namanya ini? Satu tahun, satu ya? Satu tahun di sini, ya. Apa yang ditawarkan untuk pengunjung ini, Pak? Penyewaan di permainan, wahana. Wahana, ya? Iya. Tadi di sana ada mobil-mobilan, kemudian off-road, mobil aki, pancingan elektrik, masak-masaan, sniper, rumah Barbie. Oh gitu ya, jadi banyak, Pak, ya? Iya. Ini tarifnya sama atau berbeda-beda, Pak? Satu item Rp10.000, main sepuasnya. Gitu ya? Iya. Bisa saya main sehari gitu, tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa. Satu item Rp10.000 ya? Iya, iya, iya. Pak, ini Bapak berdagang di sini atau menawarkan jasa ini hanya di momen Ramadan atau memang sudah jadi pekerjaan selama setahun? Tiap hari. Tiap hari di sini, ya, maka di sini. Mulai jam berapa, Pak? Jam 3 sampai jam 9. Jam 3 sampai jam 9, ya. Itu walaupun nggak momen Ramadan, itu tetap Pak, ya? Tetap di sini, ya. Ada bedanya sih nggak jumlah pengunjung ketika Ramadan dengan nggak itu? Kurang lebih sama. Kecuali hari Sabtu, Minggu, memang dipastikan ramai pengunjung. Gitu ya? Iya. Kalau dibandingkan hari biasa, hari Pak, itu biasa. Ada perbandingannya berapa persen sih, Pak? Kunjungan lah rata-rata itu berapa, ya? Yang menggunakan jasanya? Bisa 80%. 80% ya, itu naiknya segitu dibanding hari biasa. Hari biasa, ini kan setelah dapat 1 juta, Pak, aja ini. Dapat berapa, Pak? Kalau hari biasa gini, Pak, satu hari, Pak? Kalau harian 200 dapat lah. 200 dapat. Kalau hari momen-momen 1 juta, kurang lebih 1 juta. Kan bener, Pak, kata saya 1 juta loh, ya lumayan. Atau besok saya ganti profesi aja ya, bukan presenter, tapi ikut, Pak, ini aja jadi karyawannya ya. Asli orang sini, Pak? Iya.
Dia remoncar sini aja. Jadi udah tahu banget seluk-beluk di sini ya. Iya. Pak, boleh dong sedikit cerita tentang pelabuhan ujung ini ya. Dulu sebelum dibangun dengan sekarang sudah kondisinya bagus seperti ini, perbedaannya seperti apa? Kalau itu nggak bisa jawab. Dulu kan nggak gini kan ya, sekarang kan enak gitu kan. Iya, dulu kalau belum ada penerangan, ya remah-remah sekarang dan ada fasilitas listrik, ya kayak gini lah. Jadi lumayan ramai. Lumayan ramai, jadi banyak yang pengunjung lebih banyak dibandingkan tahun-tahun yang dulu. Gitu. Terus ini kalau untuk nelayan Pak ya, misalnya mereka ini datang dan pergi, pengaruh nggak sih ke jumlah pengunjung kalau malam itu? Kayaknya nggak berpengaruh sih. Nggak ya? Iya. Jadi pengunjung dengan nelayan nggak ada pengaruhnya ya? Nggak ada pengaruh. Tapi kalau mereka datang sewaktu-waktu gitu, lalu lintasnya, mobilitasnya itu mengganggu nggak Pak? Enggak ya? Mengganggu. Karena berarti ya. Iya, karena apa, nelayan kan aktivitas di sini. Jalur enggak ada aktivitas nelayan. Jadi punya jalur sendiri-sendiri. Iya. Masih ada keinginan Pak yang belum terpenuhi dengan fasilitas yang ada di pelabuhan ujung ini, Pak? Apa ini? Ya, isau semua udah apa ya? Terpenuhi. Ada yang belum pemirsa. Yaitu penghasilan saya pengen naik lagi gitu. Iya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Pak, terima kasih ya. Oke. Dan saya katanya sesaat lagi akan tiba waktunya berbuka puasa dan saya akan cari air minum dulu untuk membatalkan puasa saya. Dan tetaplah bersama kami dalam Story Minggu. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Saking asiknya ngobrol, gak terasa. Ternyata waktu sudah mulai petang. Begitu mendengar suara azan maghrib yang berkumandang, saya baru ingat kalau sekarang saatnya berbuka puasa. Nah, pemirsa, sudah saatnya waktu berbuka puasa. Sebentar saya batalin puasa dulu sebelum saya nanti saya keliling lagi untuk menikmati suasana di sini. Alhamdulillah, dan memang harus diakui pemirsa ya, bahwa di pelabuhan ujung Muncar ini tempatnya sangat menarik di sore hari ini atau di tidak seperti ini. Ini sudah berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau tadi ketika saya datang itu masih banyak yang wirawiri, baik pengunjungnya naik motor, jalan kaki maupun bermobil. Sekarang sudah mulai lengang atau sudah mulai sepi karena rata-rata sudah mulai menikmati santap buka puasa. Dan hal menarik lainnya, karena di sini juga bisa menikmati indahnya sunset walaupun tidak full seperti biasanya. Bisa melihat matahari terbenam, ditambah lagi dengan pemandangan perahu nelayan yang sedang berlabuh, juga dengan angin yang sepoi-sepoi, buat saya kayaknya kerasan untuk berada di sini. Dan Anda kalau belum pernah ke Muncar kayaknya rugi. Jadi kalau ke Banyuwangi jangan lupa mampir ke Muncar. Dan pemirsa, itu tadi Story Minggu hari ini bersama saya Fana Syafa. Jangan lupa bertemu kita lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.